Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV Seputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke sekolah SMA Negeri 3 Menggala, yang letaknya berada di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. SMA Negeri 3 Menggala merupakan sekolah yang bermutu dan berkualitas khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala sekolahnya yaitu Bapak Dapriansyah MPD yang cukup berkompeten dalam mengatur sekolah yang dipimpinnya. Dari segi lingkungan sekolah pun terlihat lingkungan sekolah yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Menggala. Tidak hanya itu, kepala sekolah sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah seperti menerapkan 5M khususnya semua staf dan tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Menggala sangat memperhatikan sisi kemajuan sekolah serta semua tenaga pendidik bekerja sama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada semua siswa-siswi SMA Negeri 3 Menggala. Di sisi lain, saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam sekolah sangat baik dan terawat rapi. Bangunan-bangunan sekolah pun tampak tertata baik dan bersih. Hal ini bertujuan agar murid dapat sekolah dan belajar dengan nyaman. SMA Negeri 3 Menggala merupakan salah satu sekolah unggulan bermutu dan mampu mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Dari segi pendidikan pun SMA Negeri 3 Menggala mampu mewujudkan lulusan yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, kreatif serta inovatif dan dapat mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh. Berikut keterangan Bapak Dapriansyah MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Menggala, kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Kita dari kelas berapa ya? Kelas 12, IPA 1. Bisa jelaskan sedikit tentang prestasi yang sudah adik raih? Alhamdulillah, yang sudah saya raih pada tahun ini, pada saat kejuaraan Kejorda kemarin, mendapatkan juara 2 yang diadakan di Lampung Utara. Lampung Barat, di Krui. Oke, kesan adik sendiri ini selama mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Menggala ini apa? Kesannya cukup baik, karena di sekolah ini banyak yang didapatkan. Ada pesan sedikit yang mau sampaikan untuk adik-adik kelasnya? Pesannya ya teruslah berprestasi dan mengharumkan nama sekolah SMA Negeri 3 Menggala. Ada hal lain lagi yang mau sampaikan? Dan harapan seterusnya untuk terutama untuk atlet-atlet catur Provinsi Tulang Bawang untuk bisa berprestasi pada kejuaraan yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ervina SPD. Saya selaku wakil kepala sekolah bidang humas di SMA Negeri 3 Manggala, dan saya juga mengajar di mata pelajaran kimia. Di SMA Negeri 3 Manggala ini kami sudah berdiri sekitar tahun 2013 ya, jadi ini sudah tahun 10 kami berdiri, tapi alhamdulillah kami sudah banyak prestasi yang sudah diraih. Eskul-eskul yang ada di sekolah kami itu sangat aktif sekali, terutama untuk bela diri ya. Bela diri itu kita ada silat, kemudian ada karate, itu sudah banyak sekali medali yang kita dapatkan ya. Terakhir itu kita ada di Bandar Lampung, itu karate mendapatkan 4 medali, 3 perak dan 1 emas. Kemudian di cabang catur juga di Pesisir Barat waktu itu kita mendapatkan kejuaraan daerah U18, itu juara 2 catur. Dan untuk paskibraka juga kita ada 4 orang tahun ini, pernah juga lolos sampai ke provinsi. Pramukanya juga aktif, sangat aktif sekali. Kemudian OSIS-nya juga aktif, PMR-nya juga aktif. Kalau di PMR itu ada 1 tahun sekali program donor darah ya. Itu untuk satu kecamatan Manggala itu baru SMA Negeri 3 Manggala saja yang bisa mengadakan 6 tahun berturut-turut. Kemudian ada ekskul rohis dan pentas seni. Harapan kami tentunya kedepannya agar SMA Negeri 3 Manggala ini menjadi sekolah yang prestasinya tidak hanya di tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten atau provinsi, tapi kami bisa menembus nasional bahkan di internasional. Kemudian kami juga berharap akreditasi sekolah kami juga akan segera naik menjadi akreditasi A, karena saat ini masih B. Kemudian kami juga berharap nama SMA Negeri 3 Manggala ini semakin terkenal, tidak hanya di Lampung saja, tapi bisa terkenal di seluruh Indonesia, karena kami juga punya satu orang guru yang luar biasa, yaitu Pak Zainal Mutakin yang terpilih menjadi guru inspiratif se-Indonesia tahun 2021. Dan kemudian Pak Zainal Mutakin juga lolos sebagai guru STLM. Itu adalah keluarga besar dari SMA Negeri 3 Manggala. Demikianlah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dabriansa MPD, Kepala SMA Negeri 3 Manggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal kepada siswa-siswi saya. Pertama, saya mengharapkan untuk seluruh siswa-siswi saya SMA Negeri 3 Manggala agar selalu menjaga kerukunan, kekompakan, dan kebersamaan di sekolah SMA Negeri 3 Manggala. Berikutnya, saya berharap kepada seluruh siswa SMA Negeri 3 Manggala, berikanlah yang terbaik kepada sekolahmu, berikanlah prestasi yang terbaik untuk Kabupaten Tulang Bawang. Jumlah siswa SMA Negeri 3 Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, berjumlah 549 siswa. Yang mana SMA Negeri 3 Manggala ini berdiri dari tahun 2013, artinya sampai saat ini sudah berusia 9 tahun. Nah, kurun waktu 9 tahun ini, alhamdulillah salah satu prestasi yang bisa kami banggakan beberapa waktu lalu atas nama Sanjaya Marganza meraih juara kedua kejuaraan daerah catur tingkat Provinsi Lampung tahun 2022. Harapan kami ke depan SMA Negeri 3 Manggala ini menjadi salah satu SMA yang mungkin diprioritaskan, bahkan mungkin jadi unggulan di Kabupaten Tulang Bawang. Mudah-mudahan dengan semangat dan dukungan dari seluruh Dewan Guru, nah, partisipasi yang tinggi dari seluruh siswa SMA Negeri 3 Manggala bisa meraih apa yang diinginkan dari SMA kita ini. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.